mengenai kabar sidang isbat Anak Maryam, apakah benar dilaksanakan hari ini, Pak? Baik, sebelumnya saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman pers, saya jawab bahwasanya hari ini betul ada sidang isbat kita yang diajukan oleh pemohon 1 EA dan yang kedua RMS pemohon 2. Jadi perkara itu dalam bentuk permohonan isbat 3 untuk supaya pernikahan itu selain sah secara agama juga mempunyai keabsahan secara kenegaraan. Oleh karenanya pernikahan antara pemohon 1 dan pemohon 2 itu diisbatkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kalau untuk isbat sendiri, ini berarti sidangnya untuk mengesahkan itu hanya sekali atau beberapa harus perlu? Mengenai teknik persidangan itu tergantung kepada proses persidangan itu sendiri. Apakah pada proses persidangan itu dipandang oleh hakim sudah cukup dari mulai identitas para pihak, kemudian bukti surat, bukti saksi, yang mungkin sidang pertama selesai. Tetapi kalau dirasa ataupun menurut pendapat hakim itu belum cukup, mungkin persidangannya nanti pada tahap yang kedua itu adalah untuk pembacaan putusan atau musyawarah majelis. RM nggak datang kenapa, Pak? RM sendiri hadir nggak sih, Pak? Ya. RM sendiri hadir. Wajib hadir. RM sepertinya tidak hadir karena sedang hamil. Kemudian suaminya juga tidak hadir mendampingi RM. Jadi yang hadir hari ini siapa? Yang hadir hari ini adalah kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya tadi sudah sidang, tapi baru sidang penyerahan bukti surat karena saksi masih OTW dalam perjalanan. Artinya pemohon ini tidak diwajibkan hadir atau seperti apa sih, Pak? Tadi sudah memerintahkan kepada kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan. Tetapi dengan alasan seperti tadi ya kami bisa memberikan sedikit dispensasi ya, tidak perlu dihadirkan karena sudah memberikan kuasa khusus dari para pihak kepada kuasa hukumnya. Bisa prosesnya berapa lama sih, Pak, untuk sidang itu? Proses tadi sudah dijelaskan mengenai proses persidangan itu kita tidak bisa memastikan berapa lama, berapa kali sidang. Yang penting ukurannya bahwasanya persidangan itu apakah sudah dipandang cukup dan memenuhi syarat persidangan, itu bisa langsung diputus. Tapi kalau dipandang itu belum cukup dan terutama bukti-buktinya itu belum terpenuhi, mungkin ditunda untuk persidangan selanjutnya. Biasanya melatar belakangnya sidang isbat ini apa sih? Oh, kami itu tidak bisa menyampaikan tentang latar belakang isbat nikah. Yang penting bahwasanya isbat nikah itu adalah untuk supaya pernikahan mereka sah secara agama juga secara negara, terutama nanti adalah untuk pengurusan tentang akte kelahiran anak apabila anak sudah lahir. Banyak sekali isbat nikah itu implikasinya terhadap hukum yang lain-lain. Dari mulai pertama pernikahan itu tercatat secara negara dan mempunyai bukti nikah yaitu akta nikah, yang kedua anak itu sendiri nanti akan langsung tercover sebagai anak sah antara pemohon dan termohon, dan itu mempunyai status hukum sebagai anak pemohon 1 dan pemohon 2. Yang selanjutnya itu implikasi hukum dari isbat nikah itu ke pewarisan. Itu banyak implikasinya. Pak, pengajuan gitu boleh, Pak, dalam keadaan hamil? Boleh. Oh, boleh ya, Pak? Boleh. Oh, berarti dari pengajuan itu karena beliau sedang hamil dan ini melakukan ini untuk ya, nanti untuk anak nanti ya, supaya anak itu untuk mengurus akte kelahiran anak, kemudian status anak dan lain sebagainya. Kedepannya mungkin apalagi, Pak, mungkin dari tadi persidangan itu apa aja sampai nanti tadi di skor oleh majelis hakim karena baru bukti surat yang diajukan katanya akan menghadirkan saksi. Saksi sedang OTW, jadi di skor dulu majelis hakim, istirahat isoma, kemudian nanti setelah
jam 2 akan masuk lagi untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan dan perkara lainnya. Berarti ini baru pertama ya, Pak ya? Ya, sidang isbatnya ya, Pak ya? Pertama. Itu kelanjutannya melihat apakah sudah lengkap atau belum untuk sidang selanjutnya.